sekitar 2. Pagi ini saya menerima Ketua Umum Modern Pentathlon Indonesia beserta pengurusnya. Mereka melaporkan rencana penyelenggaraan kejuaraan dunia Modern Pentathlon pada tahun 2023. Sebagai salah satu cabang olahraga Olimpiade, saya rasa Modern Pentathlon perlu kita dukung maksimal sehingga memenangkan sebagai tuan rumah Modern Pentathlon pada tahun 2023 itu juga salah satu jalan menuju tuan rumah Olimpiade. Satu hari Indonesia selalu berharap kita bisa jadi tuan rumah. Semakin banyak cabang-cabang olahraga Olimpiade yang kejuaraan dunianya digelar di Indonesia, itu akan memberikan peluang besar kepada kita untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Sukses untuk Modern Pentathlon Indonesia. Silakan Pak Antoni. Jadi kejuaraan dunia yang akan dilaksanakan di Bali pada tahun depan, tahun 2023, adalah Biathlon and Triathlon World Championship. Dan ini adalah pertama kali dilaksanakan di Asia. Diharapkan bahwa yang akan hadir kurang lebih 500 atlet dan 30 negara, kalau ditambah dengan Asia kurang lebih sekitar 40 negara dan 600 atlet. Kompetisinya itu akan berjalan kurang lebih selama satu minggu. Dengan demikian kita mengharapkan juga bahwa membawa manfaat bukan saja pada olahraga, tapi manfaat bagi pertumbuhan kembali lah ekonomi yang ada di Bali. Terima kasih. Terima kasih.